Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing, sahabat si Jogo Kali. Jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman sahabat mancing. Jadi kali ini saya akan membuat umpan untuk mancing ikan sempat dipepah, sahabat mancing. Kebetulan rencananya besok kita akan menuju spot White Rusan, sahabat mancing. Jadi saya akan berbagi umpan sempadi, umpan pepah yang saya gunakan untuk mancing, sahabat mancing. Jadi bahan-bahan yang saya siapkan adalah, jadi di sini yang telah saya siapkan adalah singkong ataupun ubi kayu, sahabat mancing, secukupnya. Jadi rencana kita akan berangkat orang tiga. Mudah-mudahan cukup ini, sahabat mancing. Kemudian bahan lain yang kita siapkan adalah 3 ruas kunyit, bawang putih secukupnya, terus penyedap rasa Royco 2 bungkus. Kemudian ini rahasianya, sahabat mancing, nanti akan saya jelaskan. Kemudian alat lain yang saya siapkan adalah penumbuk, sahabat mancing. Jadi tahapan-tahapan apa yang akan kita kerjakan, ikuti dan tonton terus video proses pembuatan umpan sempadi pepah atau ikan kelabau sampai dengan selesai, sahabat mancing. Ikuti terus jejak si Jogo Kali. Jangan lupa like, share, komen, tekan tombol notifikasi serta subscribe-nya, sahabat mancing. Setelah kita siapkan panci pengukus, sahabat mancing, jadi kita kukus dulu ubi kayu ini sampai dengan matang. Kita tinggal menunggu, sahabat mancing, jadi sampai dengan matang. Jadi saya rekomendasikan kita kukus, sahabat mancing, jadi jangan direbus. Jadi kalau dikukus, kadar air dia akan lebih sedikit, sahabat mancing. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya. Jadi kunyit secukupnya, terus kemudian kita memakai bawang putih 7 siung, sahabat mancing, ataupun satu bungkul itu saya pakai semua tadi, sahabat mancing, jadi jumlahnya 7. Terus kunyit itu 3 ruas atau secukupnya, kita haluskan, sahabat mancing. Dalam penghalusan bisa juga diparut, sahabat mancing, cuman saya terbiasa dengan malah saya tumbuk sampai dengan halus, sahabat mancing. Jadi sambil kita menunggu ubi kayu tadi kita kukus matang, kita bisa mengerjakan yang lain, sahabat mancing. Nah, setelah halus, sahabat mancing, sementara kita sisihkan dulu, sahabat mancing. Kita tinggal menunggu
ubi kayu yang kita kukus matang, sahabat mancing. Sahabat mancing, matang nih. Ini boleh diicip ini sebelum dikasih bumbu, sahabat mancing. Ah. Jadi mudah-mudahan untuk 3 orang cukup ini, sahabat mancing. Dibuangi sih. Jadi setelah kita kukus beberapa saat, sahabat mancing, nah, kita ambil ini sumbunya, sahabat mancing, kita pisahkan, kita pisahin sebelum kita haluskan. Jadi kita ambilin dulu sumbunya. Makanya ubi kayu ini ada juga yang bilang ini roti sumbu, sahabat mancing. Nah, setelah kita pisahkan sumbunya, sahabat mancing, baru kita masukkan kunyit sama bawang putihnya tadi, sahabat mancing. Jadi kita tambahkan semuanya, sahabat mancing. Kita tambahin ini, sahabat mancing, biar gurih. Hampir lembut, sahabat mancing. Terus rahasianya kita tambah ini, sahabat mancing. Jadi minyak CPO, sahabat mancing. Jadi kita tambah ini. Nah, tumbuk lagi, sahabat mancing. Rahasianya, sahabat mancing. Jadi fungsi minyak itu ketika umpan di dalam air, dia akan menimbulkan reaksi di air, sahabat mancing. Itulah yang akhirnya menggoda ikan menyambar umpan, sahabat mancing. Wah, ini cukup, sahabat mancing, untuk orang 3 ini, sahabat mancing. Mudah-mudahan besok ikannya respon, sahabat mancing. Coba kita tes. Sip, mantap. Jadi dari bahan mentah sampai dengan umpan siap digunakan,
Jadi alhamdulillah bisa menjadi tiga bagian sahabat mancing. Mudah-mudahan besok kita akan mendapatkan respon ikan yang bagus sahabat mancing. Ikuti terus jejak sejuk kali. Jangan lupa like, share, komen, tekan tombol notifikasi serta subscribe-nya sahabat mancing.